Ya, kalau dari tanggapan kami selaku kuasa pemohon, kami menerima apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun kami perlu menggarisbawahi bahwa apa yang kami ajukan adalah sebuah kritik atau wacana ulang terhadap sistem pemilu yang terjadi saat ini, di mana banyak juga dari argumentasi kami yang disetujui oleh Mahkamah Konstitusi mengenai dari kelemahan-kelemahan sistem pemilu terbuka. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya beberapa hal sependapat dengan yang kami ajukan di dalam pertimbangannya. Namun untuk mengubah menjadi sistem pemilu tertutup, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa itu tidak dapat dilakukan karena salah satu yang adalah berdasarkan dari tafsir original intent, artinya dasar-dasar yang mendasari adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan sejarah pemilu Indonesia dari tahun 1955 sampai dengan zaman Orde Baru, terus Orde Reformasi. Oleh karena itu, kami melihat bahwa pandangan Mahkamah Konstitusi cukup komprehensif, artinya mempelajari kembali sistem pemilu secara konstitusional. Hal ini juga menjawab dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa kami tidak memiliki dasar atau legal standing untuk menguji Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan bahwa putusan dari nomor 2224 tahun 2008 itu bukan mengenai sistem pemilu, tapi mengenai hak-hak warga negara untuk dipilih dan adanya kepastian hukum dalam sistem pemilu. Sementara permohonan kami disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, artinya kami memiliki hak untuk mengajukan uji materi ini secara konstitusionalitasnya. Gitu. Walaupun Mahkamah tidak setuju dengan keseluruhan dalil yang kami ajukan. Gitu.